Tak pikir tadinya bakso pentol ya, Pak. Minta nama Pak, bakso tol butuh 500. Pak bungkus ya? Nyobain Pak, 5.000 aja. Iya. Pakai lidi nggak? Pakai busuk? Hah? Pas ya Pak. Yang pertama. Dari satu ya Bu? Mau pakai satu bisa? Tak pikir tadinya bakso pentol ya, Pak. Memang bakso pentol ini. Tapi lebih banyak itunya ya, campurannya kayak bakso gitu ya. Kalau pentol kan banyakan itu terigunya. Pakai lidi enggak, Bu? Pakai. Makasih. Berapa 5.000? 5.000. Ada ketchup saus ya? Iya, campur. Ya. Oh iya. Namain nama Pak? Bakso apa, tusuk ya? Kenapa Mas? Bakso tusuk. Iya, bakso tusuk. Mana? Biasanya mana? Ini om dingin. Ini enggak. Biasanya yang sini enggak tak makan. Mana saja itu buka tuh biar cepat. Terima kasih. Makasih. Oke, sudah sampai rumah. Mari kita mencoba bakso tusuk yang tadi. Ini digeser dulu. Oke, kita coba tes di sini. Ini kalau zaman saya kecil namanya bakso pentol. Kita lihat apakah rasanya enak. Tadi banyak banget yang beli laris itu. Masih sama sausnya, sejak saya kecil nggak ada perubahan, masih kecap dan saus ini, seperti ini saus tomat. Kalau bakso pentol zaman dulu itu lebih banyak cuman tapiokanya. Kalau ini mari kita coba tes first bite. Rasanya seperti bakso pada umumnya, jauh kalau dibandingin pentol waktu saya SD dulu. Kalau pentol zaman dulu itu dia cuman tempat terigunya yang banyak. Kalau ini terasa banget apa dagingnya,
namanya juga dalam bahasa Inggris kan meatball, bakso. Jadi ini memang benar-benar bakso dalam arti yang sebenarnya, bukan bakso pentol. Ini memang bakso tusuk. Jadi konsepnya cuma bakso sama seperti bakso di kios bakso, warung bakso, tapi bedanya ini nggak pakai kuah, nggak pakai mie, dan langsung dikasih saus saja. Itu saja bedanya. Dapat 10 ya, satunya 500. Tapi di dalam bakso ini kayak ada tulangnya. Nyecel, dicoba, di review. Ini masuk YouTube loh, ngomongnya jangan sembarangan. Ini kakak saya mau nyoba. Enak. Rasanya seperti apa? Seperti bakso pada umumnya kan? Enak pak, sederhana. Bahasa Indonesia ya, jangan roaming. Anu, kasih tulangnya. Banyak tulangnya. Terus. Ini mungkin tulang digiling sama daging terus dibikin apa, bulatan-bulatan bakso ya? Atau tepung? Enggak mbak. Kalau tepung, kalau mungkin kayak bakso pentol itu kan tepungnya terasa banget. Kalau ini enggak begitu, masih mending ini jauh. Ada nganu, entah kayak kecap. Ya, kecapnya ngasihnya tadi kebanyakan. Harganya 500 satu tusuk, satu biji. Ini lumayan lah untuk bakso pentol, bakso tusuk. Murah meriah. Memori masa kecil. Jadi kalau kalian main ke Jogja, ada tulisan bakso tusuk. Nah, ini juga sama. Intinya cuma bakso, pada umumnya cuma dia pakai saus tomat, saus tomat dan kecap. Dah itu tok. Kenyang juga. Oke, saya sudahin dulu. Dicoba merah, sign out.